Randy Irwan menyambut baik persaingan di lini tengah Persebaya. Ditulis oleh Ari Prayoga, dilansir dari bola.net. Gelandang Persebaya Surabaya, Randy Irwan Saputra, tidak risau menghadapi persaingan di lini tengah tim kebanggaan Kota Pahlawan. Dia justru senang karena pelatih punya banyak pilihan. Persaingan di sektor tengah Persebaya memang diprediksi akan lebih kompetitif pada musim 2020. Sebab Green Fox memiliki banyak gelandang berkualitas. Salah satunya adalah Makan Konate yang baru didatangkan dari Arema FC. Termasuk Mahmud Eid yang perannya juga sama dengan pemain asal Sidoarjo tersebut. Kalau saya melihat Konate, saya senang walaupun memang di posisi gelandang sangat banyak. Ungkap Randy Irwan Saputra kepada bola.net. Senangnya itu bisa saling memahami, bisa saling mencari apa kekurangan dalam tim. Kami bisa sama-sama mencari bagaimana kami menyatukan posisinya, sambungnya. Dan yang lebih penting lagi, menurut mantan pemain Persik Kediri tersebut, satu sama lain bisa kompak, sehingga bisa berdampak positif terhadap performa tim. Sehingga jebolan mitra Surabaya tersebut bertekad untuk saling support siapapun yang diberi kesempatan oleh pelatih, sama seperti yang dilakukan pada musim sebelumnya. Dia juga menegaskan bahwa kepentingan tim harus didahulukan dari sekadar menambah jam terbang, sama seperti yang dia alami pada putaran pertama Liga 1 2019 lalu. Walaupun musim kemarin saya cadangan putaran pertama, kami harus saling support bagaimanapun ini sebuah tim, tegasnya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar Anda dan salam olahraga.